Assalamualaikum semua. Untuk video tutorial ini, saya akan membuat tutorial bagaimana untuk menambah transition ke dalam video yang disunting. Cara untuk memasukkan transition ke dalam klip video anda. Pertama sekali, anda masukkan klip video anda yang hendak anda sunting. Sebagai contoh, saya masukkan klip video ini. Ada 3 klip video untuk kita sunting dan masukkan transition. Okey, dalam video sebelum ini, saya ada ceritakan ataupun saya ajar bagaimana untuk memotong klip video. Kita menggunakan Razor Tool untuk memotong klip video. Dalam video ini, saya akan memberi satu tip bagaimana untuk memotong klip video tanpa menggunakan Razor Tool. Caranya adalah anda cari durasi yang hendak dipotong. Okey, sebagai contoh saya akan memotong pada durasi ini. Okey, bawa cursor ataupun selection tool ke hujung klip. Okey, dia akan keluar satu ikon yang berwarna merah ini. Menunjukkan anak panah ke arah kanan. Anda cuma klik pada mouse dan drag ke arah kanan. Maka klip video anda telah pun dipotong. Sama juga kalau dari arah kanan ke kiri. Bawa selection tool anda ke hujung klip sehingga keluar ikon ini. Kemudian anda klik mouse anda dan drag ke kiri. Maka terpotong klip video anda. Okey, sekarang saya akan menunjukkan cara bagaimana untuk memasukkan transition ke dalam klip video anda. Rapatkan video ini. Ada 2 klip video. Kita cut dulu video ni. Rapat ke sini. Anda boleh nampak video antara video 2 video ni. So, 2 video menjadi 1 klip. Antara 2 klip ini, kita akan masukkan transition. Cara untuk mendapatkan transition adalah dengan mengklik anak panah ini. 2 anak panah, klik dan cari effect. Ya. Kemudian anda cari video transition. Di sini anda boleh nampak ada file transition ini. Okey, anda boleh klik anak panah ni dan boleh tengok ada banyak transition yang terkandung di dalam file setiap file ini. Sebagai contoh, saya akan memasukkan transition dissolve ke dalam klip video ini. Saya akan ambil default transition cross dissolve, klik dan drag ke video anda. So kita besarkan, so anda boleh nampak cross dissolve telah dimasukkan ke dalam klip ini.
Okay, jelas. Kita cuba lagi satu. Dekat dulu. Rapatkan. Kemudian cari transition. Kita cuba transition yang lain. Sebagai contoh, page pin. Kita cuba ya. Klik dan drag ke klip video anda. Pertengahan, kita letakkan klip ni. Pertengahan klip dan pilih dengan apa yang terjadi. Okey. So, begitulah cara untuk memasukkan transition ke dalam footage anda. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.